Mr. Indonesia is responsible for the station in area. Okay, so he's been working here for 1 year. What does he think about this project? Oke guys, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 ibu kota Nusantara kedatangan tamu dari media SRF Swiss. SRF Swiss adalah Schweizer Radio und Fernsehen dari Swiss. Media ini ingin meliput keadaan di ibu kota Nusantara. Kesan pertama mereka melihat ibu kota Nusantara, mereka sungguh kagum dengan pembangunannya yang memadukan konsep kota pintar dengan kota hutan. Mereka ingin meliput keadaan pembangunan ibu kota Nusantara, di mana komposisi pembangunan 65% dari luas lahan IKN adalah untuk hutan tropis yang akan ditanam kembali dengan bibit dari persemaian mentawir. Disiapkan sekitar 20 juta bibit per tahunnya. Kemudian 10% dari luas IKN disiapkan menjadi area pangan, dan sisanya 25% adalah untuk pembangunan dengan konsep Smart City IKN. Untuk itu, kita sebagai anak bangsa Indonesia, mari kita dukung terus pembangunan IKN, karena orang luar saja berbondong-bondong bangga jauh-jauh dari negara mereka ingin meliput dan melihat IKN secara langsung. Mari kita doakan siapapun yang bekerja di IKN diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga IKN bisa selesai tepat waktu dan bisa segera dibuka untuk publik yang ingin berkunjung melihat IKN. Thank you.
journey for your work. How the taste of the water? It tastes like water. Genius. It's not Coca-Cola.